Perkenalkan, namaku Natalita Askagania dari SDN Jagir 1 Surabaya. Kali ini aku akan mendongeng dari sebuah buku yang berjudul Kayla Sakit Gigi. Buku ini ditulis oleh Anis Listiawati dan diterbitkan oleh Erlangga For Kids. Yuk dengarkan dongeng dariku. Pagi hari, Kayla terbangun dari tidurnya. Dia sangat senang karena di hari ini ulang tahunnya yang 5 tahun. Lalu dia terburu-buru untuk ke kamar mandi. Lalu Kayla selesai mandi melupakan sesuatu. Loh, aku melupakan sesuatu. Aku lupa sikat gigi. Lalu Kayla membiarkannya. Lalu akhirnya dia buru-buru berganti baju dan pergi ke sekolah. Setelah pergi ke sekolah, dia disambut oleh teman-temannya. Ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, memberi kado. Dia sangat senang. Lalu mamanya membawakan makanan dan minuman. Ada cupcake, donat, sirup, dan lain sebagainya. Lalu dia sampainya di rumah, dia bersemangat untuk membuka kado dari teman-temannya. Karena dia terlalu bersemangat, akhirnya dia kelelahan dan tidur. Esok hari sore, dia terbangun. Dia merasakan sakit gigi. Aduh, kenapa ya gigiku sakit? Lalu dia berkaca. Loh, kok pipiku bengkak? Lalu dia berlari ke mamanya. Ma, gigiku sakit. Lalu mamanya bilang, ayo cepat kau ganti baju dan kita segera pergi ke dokter gigi. Akhirnya mamanya membawanya ke dokter gigi. Sampainya di dokter gigi, dia diperiksa oleh dokter gigi. Gigimu kenapa? Buka lebar-lebar, aku akan memeriksa gigimu, kata dokter. Akhirnya dia membuka mulutnya. Di situ dokter berkata, gigimu ada yang berlobang, kata bu dokter. Lalu bu dokter memberikan obat kepada Kayla agar rasa sakit di giginya meringan. Akhirnya 3 hari berlalu. Rasa sakit pun tidak ada lagi. Dia ke dokter gigi lagi untuk menambal giginya. Setelah menambal gigi, dokter gigi menambalkan pelan-pelan ke gigi Kayla agar tidak sakit. Lalu setelah menambal giginya, dia disarankan oleh dokter gigi untuk bersihkan gigi 1 hari 2 kali. Lalu setelah itu dia ke dokter gigi 6 bulan sekali. Selesai. Semoga cerita dariku bermanfaat untuk semua. Dongeng budale teko ati, semangat teko geni, ngukir jiwa lan budi berketi. Salam literasi.